sebuah scrimmage terjadi dan mampu dimanfaatkan oleh pemain yang baru masuk di babak kedua. Sudah dilakukan dan oh hampir-hampir saja dan gol. Sebuah scrimmage terjadi dan mampu dimanfaatkan oleh pemain yang baru masuk di babak kedua yaitu Esra Walian sehingga mampu merubah kedudukan untuk bisa menyeimbangkan skor menjadi 1-1. Tendangan pojok dari Rahmat, kemudian ada scrimmage terjadi, sebuah tendangan dilakukan Esra Walian, kabat ditepis oleh penjaga gawang Dede Sulaiman dan kembali Esra Walian mampu melesakkan bola ke jala Persipura dari Persipura Jayapura sehingga merubah kedudukan menjadi 1-1. Sebar tandingan semakin ketat terjadi antara Persipura